Aksi pemakzulan Jokowi, ratusan massa mahasiswa kumpul di Tugu 12 Mei Trisakti. Ratusan mahasiswa dari berbagai kampus berkumpul di Tugu Reformasi 12 Mei, kampus Universitas Trisakti, sebagai bentuk protes terhadap pemerintahan Joko Widodo pada hari ini, Rabu 7 Februari tahun 2024. Mereka berkumpul untuk aksi dengan menyerukan pemakzulan Jokowi dan tolak pemilu curang. Berdasarkan pantauan, massa aksi mulai berkumpul sejak pukul 15.17 WIB. Tidak ada baju khusus yang dipakai oleh massa aksi. Beberapa mengenakan kaos hitam, kemeja putih, hingga alma mater kampus. Tampak ada 3 bus sudah terparkir di depan Tugu. 3 bus itu akan membawa ratusan mahasiswa itu bergerak menuju titik aksi di kawasan Harmoni. Sampai pukul 15.20 emat menit WIB, aksi massa masih berkonsolidasi untuk menuju ke sana. Ratusan mahasiswa dari berbagai kampus berkumpul di Tugu Reformasi 12 Mei, kampus Universitas Trisakti, sebagai bentuk protes terhadap pemerintahan Joko Widodo pada hari ini, Rabu 7 Februari tahun 2024. Mereka berkumpul untuk aksi dengan menyerukan pemakzulan Jokowi dan tolak pemilu curang. Berdasarkan pantauan, massa aksi mulai berkumpul sejak pukul 15.17 WIB. Tidak ada baju khusus yang dipakai oleh massa aksi. Beberapa mengenakan kaos hitam, kemeja putih, hingga alma mater kampus. Tampak ada 3 bus sudah terparkir di depan Tugu. 3 bus itu akan membawa ratusan mahasiswa itu bergerak menuju titik aksi di kawasan Harmoni. Sampai pukul 15.20 emat menit WIB, aksi massa masih berkonsolidasi untuk menuju ke sana. Dalam salah satu tuntutannya, mereka juga menyerukan boikot partai politik yang tidak mendukung pemakzulan Presiden Joko Widodo. Kemudian, mendesak para menteri untuk mundur dari kabinet pemerintahan Joko Widodo Ma'ruf Amin dan menyerukan protes di berbagai daerah di seluruh Indonesia sampai Presiden Jokowi dimakzulkan. Selain itu, terdapat pula 10 isu yang dibawa meliputi pemilu curang, korupsi, kolusi, dan nepotisme, KKN, dan konflik agraria. Kemudian, monopoli sumber daya alam, kerusakan lingkungan, pendidikan dan kesehatan mahal, kebebasan sipil, keadilan ekonomi dan gender, kekerasan aparat, serta produk hukum. Dari Tugu, 12 Mei Trisakti, massa mahasiswa kemudian long march menuju titik aksi yang bertempat di Harmoni. Mari kita makzulkan Jokowi, mari kita turunkan Jokowi hari ini, ujar koordinator aksi dari atas mobil komando. Massa aksi yang tergabung dari beberapa kampus tersebut memakai atribut alma mater kampus mereka masing-masing. Aksi yang bertagarkan Ijra makzulkan Jokowi dan tolak pemilu curang tersebut membawakan 4 tuntutan. Pertama, makzulkan Presiden Joko Widodo, boikot partai politik yang tidak mendukung pemakzulan Presiden Joko Widodo, desak para menteri untuk mundur dari kabinet pemerintahan Joko Widodo Ma'ruf Amin, dan menyerukan protes di berbagai daerah di seluruh Indonesia sampai Presiden Jokowi dimakzulkan.